betul sekali. Ini menjadi sampel pertarungan yang sangat bagus untuk pemirsa TV One. Kita menyampaikan lewat acara ini bahwa keselamatan petinju itu adalah yang utama. Dengan mengusung rekor tidak terkalahkan kedua petinju ini, membuat manajer dan trainer lupa akan keselamatan Aidos ini. Pasca pertarungan ini, Aidos harus berurusan dengan rumah sakit. Dan kita lihat seorang David Morel, dia seperti keluar dari gym habis pertandingan. Sementara Aidos seperti kalau kita katakan habis tabrakan beruntun, wajahnya lebam. Hancur bisa dibilang begitu ya. Betul. Itulah yang kita katakan ambisi atau apa namanya, seorang manajer trainer di sudut ringnya. Jauh-jauh ronde ke-7 ke-8 sebenarnya dia sudah harus menghentikan pertarungan. Dan juga Tony Wick, wasit yang sangat kita sayangkan. Nah, ini kita sampaikan. Baru-baru ini juga peran wasit untuk menyelamatkan seorang petinju di atas ring yang kita saksikan sama-sama seperti Tyson Fury, Alexander Usyk. Satu pukulan kita semua sepakat, satu pukulan diberi kesempatan Tyson Fury mungkin akan koma. Tapi disitulah peran seorang wasit melihat ketika seorang petinju itu sudah benar-benar linglung, sudah pants drunk, dia harus menyelamatkan masa depan petinju untuk keluarganya. Itu yang satu contoh. Karena ini juga menjadi menarik, Bung Philip dan pemirsa kita. Ketika pertarungan unifikasi, betul, badan tinju dunia, 4 badan tinju dunia itu masing-masing ada berbeda aturan. Kalau di WBA, badan tinju tertua di dunia, petinju itu bisa dihajar sampai jatuh, tidak boleh dilerai sebelum jatuh. Tapi kalau di WBC, WBO, dan IBF ada aturan ketika, khusus ya, ya Bung Sikat ya, tidak boleh sampai terjatuh ya. Nah, seperti Tyson Fury itu sudah linglung, itu otomatis harus disetop, punya kewenangan untuk memberikan hitungan gitu. Dan kalau kita melihat ya sendiri sosok David Morel, Bung Sikat, ini ya adalah seorang petinju yang muda dan betul, sangat potensial. Seperti apa Bung Sikat? Petinju Kuba yang sangat potensial, satu-satunya saat ini dimiliki dunia. Karena sudah hampir lewat eranya petinju Kuba yang hijrah ke Amerika, tinggal menyisakan David Morel. Dan ini monster yang mengancam buat seorang Saul Canelo Alvarez. Dia cukup lama namanya diparkir, cukup lama menjadi ad interim di badan tinju dunia WBC yang digenggam oleh Saul Canelo Alvarez. Sampai seorang David Morel ini hijrah, dia melepaskan sabu ad interim yang di kelas menengah super, kelasnya Saul Canelo Alvarez. Dia naik satu kelas ke light heavyweight, kelas ringan. Dan akhir tahun ini juga akan bertarung melawan Randy Hove ya. Betul sekali. Dalam perebutan sabuk WBA World Light Heavyweight yang itu lowong gitu. Nah, karena itu sabuk itu dilepaskan oleh Dimitro Bivol. Nah, itulah yang akan diperebutkan dengan Randy Job Klase. Dan kalau kita melihat sendiri bagaimana ya, Bung Sikat melihat seorang petinju Kuba menghadapi Kazakhstan, apakah ada perbedaan tipe atau gaya bertarung dari kedua negara ini? Iya, dalam babak awal ini kita sampaikan ke pemirsa, mereka masih bertarung, masih dalam penjejakan. Dan yang menarik bahwa petinju Kuba ini, David Morel at interim di super menengah, dia bergonta-ganti gaya. Saat ini kita lihat dia bertipikal Southpaw. Aslinya dia petinju ortodok. Nanti kita lihat pemirsa di ronde selanjutnya, dia akan kembali ke aslinya petinju ortodok. Tapi itulah untuk memenuhi strategi dan target dia untuk secepatnya bisa menjatuhkan Aidos ini. Dia coba dulu penjejakan dengan bergaya Southpaw. Baik, terima kasih Bung Sikat Pasaribu. Salam jumpa, kembali kami sapa seluruh sahabat tinju di Santero Nusantara. Kami dari TV One kembali menghadirkan pertarungan yang sangat bagus dan bergengsi antara petinju Kuba David Morel, champion at interim WBA Super Middleweight, di bawah
juara sejatinya Saul Canelo Alvarez berhadapan dengan petinju Kazakhstan Aidos Yerboshinuli, petinju yang sama-sama mengusung rekor tak terkalahkan ini menjadi magnet tersendiri di kelas menengah super yang championnya Saul Canelo Alvarez. Cukup lama nama David Morel diparkir untuk mendapatkan kesempatan berhadapan dengan Saul Canelo Alvarez. Namun tak kunjung tiba untuk bisa menghadapi petinju mega bintang Saul Canelo Alvarez. Akhirnya petinju David Morel tidak sabar menunggu karena dia pun mendapatkan kesempatan untuk memperebutkan gelar juara dunia WBA World di Light Heavyweight yang lowong yang sebelumnya dipegang oleh Dimitro Bivol. Dan kita lihat akankah dia sukses mengalahkan petinju Radivoje Kelejis yang jadi lawannya untuk memperebutkan gelar WBA World Light Heavyweight. David Morel, petinju potensial dari Kuba, dia menunjukkan sportivitas yang tinggi ketika berhadapan dengan Aidos Yerboshinuli. Kita lihat dia kembali bergaya ortodok. Dia kerap berganti gaya dari ortodok ke southpaw. Dan Aidos Yerboshinuli ini petinju yang belum terkalahkan dalam rekornya ketika itu 16 kali naik ring, belum pernah mengalami kekalahan dan draw. Dan disayangkan karena ambisi atau kelalaian beberapa pihak tidak menjalankan kinerjanya dengan bagus, termasuk wasit yang memimpin, referee yang memimpin pertandingan itu, Tony Weeks, sebenarnya cukup berpengalaman dalam memimpin pertandingan. Tapi kita lihat dia sedikit agak melalaikan keselamatan. Karena ketika di ronde-ronde 8 sampai ke 10 sudah terlihat benar Aidos menjadi bulan-bulanan menerima pukulan-pukulan lejat dari David Morel. Kita terus melihat kembali bergaya ortodok seorang David Morel, petinju Kuba. Kedua petinju ini sama-sama menghiasi rekor amatirnya dengan gemilang. Meski tidak sampai ke Olimpiade, tapi untuk kelas prestasi di amatir, kedua petinju ini punya prestasi yang gemilang. Sehingga proses pematangan Aidos, petinju Kazakhstan ini, tidak perlu diragukan. Hanya untuk berhadapan dengan petinju Kuba, David Morel, memang perlu proses pematangan yang lebih luar biasa lagi. Karena di atas ring, setiap lawan mempunyai kemampuan yang berbeda. Kita lihat ronde selanjutnya, pemirsa. Uppercut yang bagus dilepaskan David Morel. Kembali di ronde-ronde awal. Saat ini Anda tengah menyaksikan pertarungan antara David Morel menghadapi Aidos. Bung Sikat, ya. Kalau kita melihat bagaimana kombinasi pukulan dari seorang David Morel dan pertahanan yang begitu baik, kemudian ia memutuskan untuk naik kelas ke
kelas berat ringan. Ya. Apakah memang itu suatu keputusan yang tepat begitu, Bung Sikat? Kalau melihat dari gaya bertarungnya seorang David Morales. Iya, dengan postur yang 1.87 cm kurang lebih, tinggi David Morales di usianya yang 26 tahun saat ini, 26 tahun usia David Morales, dengan tinggi yang kita katakan untuk ideal badannya memang akan kesulitan karena akan terus masih punya peluang sampai 30 tahun manusia masih akan ada peningkatan pertumbuhan. Betul. Dan itu yang dialami seorang David Morales untuk bertahan di kelas menengah super 76,2 kg. Dia tidak bisa mempertahankan bobotnya itu karena kalau dia bertahan terus memang dia seperti yang saya katakan lama, nama dia sebagai juara dunia at interim di WBA menengah super cukup lama diparkir untuk menunggu kesempatan bisa berhadapan dengan Saul Canelo Alvarez. Tapi Saul Canelo Alvarez sebagai bintang dan punya manajemen tersendiri melihat sangat berbahaya ketika berhadapan dengan David Morales sehingga diulur waktu dan usia yang bertambah seorang David Morales membuat badannya tidak bisa terus dipertahankan di menengah super. Naik dia satu kelas ke light heavyweight, kelas berat ringan, dan dia pun diberikan kesempatan untuk memperebutkan gelar lowong WBA World yang sebelumnya kita sampaikan dipegang oleh Dimitro Bipol. Nah, ini yang membuat dia karena pertumbuhan badannya di usia yang masih relatif muda, dia tidak bisa mempertahankan kelas yang ketika berhadapan dengan Aidos ini, sehingga dia harus melihat peluang untuk memperebutkan gelar juara dunia di WBA Light Heavyweight. Baik, terima kasih Bung Sikat atas ulasannya. Pecinta Sport One, kembali kami mengajak Anda untuk menyaksikan pertarungan antara David Morales menghadapi Aidos yang saat ini telah memasuki ronde kelima. Strong and stern. Terima kasih Anda masih menyaksikan Best World Boxing TV One, Pecinta Sport One. Saat ini Anda telah menyaksikan pertarungan antara David Morales menghadapi Aidos yang telah memasuki ronde ke-10. Bung Sikat, ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana perjalannya ronde pertama hingga ronde ke-8. Dan sejauh ini memang Aidos masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari seorang David Morales. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh seorang Aidos ini untuk bisa membongkar pertahanan dari seorang David Morales, Bung Sikat? Ya, dengan postur yang lebih pendek seperti ini, kalau trainernya cerdik, dia tidak boleh tegap menghadapi petinju yang lebih jangkung dan lebih tinggi seperti ini. Dia sedikit harus memiringkan badannya, jadi dia harus justru memendekkan badannya biar jarak jangkau pukulan kombinasi yang super cepat yang dimiliki David Morales ini tidak seleluasa menerpa badannya. Nah, jadi kalau kita sampaikan ini dengan kata-kata tanpa praktek memang agak sulit untuk kita sampaikan ke pemirsa. Intinya kalau seorang petinju yang lebih jangkung seperti David Morales ini, petinju yang lebih pendek, hindari untuk dia berupaya tegap menghadapi petinju tersebut. Karena dia makin tegap itu membuat posisi ruang pukul bagi dia semakin terbuka banyak. Tapi kalau dia sedikit agak memiringkan badannya untuk menghadapi, nah ini yang seperti kita lihat ini, dia menjadi bulan-bulanan. Dia uppercut kena di hook, kena, jadi ya dia yang kita katakan harus membuat posturnya itu menjauh dari body David Morales agar dia bisa memenangkan atau menguasai jalannya pertandingan. Jadi jangan tegak menghadapi dia seperti yang kita lihat ini. Ya, apalagi yang kita katakan boxing skill, IQ boxing dari Kuba ini memang sudah ditempa luar biasa. Hanya Kuba negara yang memang
benar-benar memproduksi petinju-petinju yang tangguh. Kalau kita sebutkan beberapa petinju Kuba yang berhasil menjadi juara dunia, Odlaider Solis, Jan Betelemi, Yuri Ortiz Gamboa, Guillermo Rigondeaux, Eric Sandilara, dan juga Luis Ortiz sama dengan David Morel ini menjadi ad interim di kelas berat dulunya Luis Ortiz. Dan dia melepaskan gelar WBA ad interimnya karena dia overweight. Pertandingan terakhir dia di WBA super middleweight, dia sudah overweight tapi tetap dipertandingkan. Dia menang, tidak bisa menyandang gelar itu karena dia bertanding overweight. Maka dia naik satu kelas menjadi kelas light heavyweight. Baik, terima kasih Bung Sigat atas ulasannya. Pecinta Sport One, kembali kami mengajak Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Best World Boxing TV One, dan tadi kita sudah melihat bagaimana pertarungan perebutan sabuk WBA World Super Middleweight yang berlangsung pada 5 November 2022 antara David Morel menghadapi Aidos. Bung Sikat, ya. Satu-satunya kekalahan yang diderita oleh Aidos adalah dari kepalan tinju seorang David Morel. Betul. Apa yang kemudian membuat seorang Aidos ini kemudian langsung memutuskan untuk pensiun, Bung Sikat? Ya, pertandingan ini atau pertarungan ini tentunya jadi penentu nasib buat Aidos, karena kembali yang kita katakan kinerja buruk dari trainer atau cornermannya atau pojok ringnya yang mengawasi dia, yang membina, yang melatih, dan juga Tony Weeks yang memimpin referee di tengah ring. Boleh kita katakan mereka rata-rata kinerjanya cukup buruk karena keselamatan petinju itu yang utama. Artinya dari ronde 8 sudah babak belur, dan kalau mereka benar-benar bisa melihat zona pukulan yang dilepaskan, nah seperti ini seorang David Morel itu benar-benar pukulan renyah, benar-benar pukulan lejat yang langsung menerpa wajah, nah seperti tanpa tersentuh glove atau sarung tinjunya tapi langsung mengena. Aha. Itu sangat berbahaya. Ini yang kurang dipahami Tony Weeks, meskipun ini sebenarnya sudah seorang referee yang berpengalaman, dan juga cornermannya yang ada di sana, trainer dan juga manajer. Dia harus mengutamakan keselamatan petinju ini. Kita tidak boleh menyalahkan juga seorang David Morel, karena dia tidak ada melepaskan pukulan ilegal. Dia semuanya melepaskan pukulan-pukulan cantik, dan efeknya memang seorang Aidos sampai saat ini belum memasuki gym untuk latihan, karena efek pukulan yang diterima dari David Morel ini itu besar ya, membuat dia trauma. Bisa dibilang meruntuhkan karir seorang Aidos. Dan tadi juga kita sudah melihat bagaimana selebrasi Cristiano Ronaldo ala David Morel, Bung Sikat. Iya.